sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, man kallama ghayran, barang siapa yang menahan amarahnya. Al-ghayru wal-ghadabu farqun, itu adalah dua hal yang berbeda. Al-ghayru sebagaimana disebutkan Al-Qurtubi dalam tafsirnya, al-ghayru itu aslul ghadab, titik pertama pada amarah itu adalah al-ghayru, sedangkan titik setelahnya yang bertindak atau berdampak pada tindakan itu adalah ghadab. Maka dua hal yang berbeda antara ghayru dan al-ghadab. Maka dalam hadis yang disebutkan, man kallama ghayran, man kallama ghayran, barang siapa yang mampu menahan titik awal dari marah, wa huwa qadirun ala an yunaffidhahu, padahal dia mampu untuk melampiaskan amarahnya. Dia mampu untuk melampiaskan amarahnya. Adapun jika dia tak mampu melampiaskan amarahnya, maka ini tidak dikatakan ghadab. Ini dikatakan huzn, sedih, kesedihan. Man kallama ghayran wa huwa qadirun ala an yunaffidhahu, da'ahu Allah ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamah. Allah akan mengundangnya pada hari kiamat di depan khalayak manusia semua. Allah akan mengundangnya di depan khalayak manusia. Hatta yukhayyirahu min al-hulul aini ma syaa, sampai dia bisa memilih bidadari yang manapun yang dia sukai. Ini adalah salah satu keutamaan yang sangat besar yang Allah janjikan dan Rasulullah SAW juga janjikan dalam hadisnya, bagi siapa yang mampu menahan amarahnya.